Kacamata terbaru ini tampak seperti hasil perkawinan antara kacamata Google Glass dan kamera GoPro. It's basically a stylish eyewear, but it's a camera with four lenses, two in front and two in the back. Hasilnya adalah video imersif dengan resolusi 4K. Pembuatnya adalah perusahaan bernama Orbi. We're making the first 360-degree video recording eyewear. Kacamata ini memungkinkan video direkam dari perspektif pemakainya tanpa perlu dipegang. Put them on, press the button, and you can say goodbye to all the mounts and rigs and accessories and tripod that are required for current action cameras. Every camera has a field of view of 180 degrees. It allows you to capture a complete dome view. Tapi ada kekurangannya. Bila pengguna Orbi melihat ke bawah sambil merekam, maka akan tampak seperti ini. Dan bagi yang khawatir soal privasi, we have LED indicators, LED lights that light on when the recording is being done, so that all surrounding people would know that the recording is happening. Hasil rekaman video ini bisa langsung dibagikan ataupun bisa disimpan di kartu SD. Kacamata ini tahan air, berpolarisasi, dan sudah bisa dipesan terlebih dahulu dengan harga $399, yakni sekitar 5,4 juta rupiah, dan akan dapat dikirimkan ke para pemesan mulai bulan Agustus mendatang. Dari Washington, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.